Dengarlah kawan, dengarlah dara. Suria. Sepatah kata hamba berperi. Suria. Janganlah duduk berdiam saja. Sayang, sambil bekerja, mari menyanyi. Suriram, suriram, ram, ram, suriram di atas kodam. Aduhai sayang, gadis Melaka, makin dipandang, makin jelita. Kalau tak mau bermain tepi, Suriram, bermain keris kita mulakan. Suriram, kalau tak mau senyap dan sunyi, sayang, serangkap pantun sari dulukan. Suriram, suriram, ram, ram, suriram di atas kodam. Aduhai sayang, gadis Melaka, makin dipandang, makin jelita. Tun Fatimah anak bendahara, tunangnya bernama Tun Ali. Suriram, parasnya cantik tidak terkira, sayang, banyak pemuda mendendam hati. Suriram, suriram, ram, ram, suriram di atas kota. Makin jelita, memanglah benar kata si Anu. Suriram, Tun Fatimah dengan Tun Ali. Suriram, umpama buah yang masak renum, sayang, makin dijolok semakin tinggi. Hai. Anak siapa tu? Hamba tak tahu tu. Cantik sungguh. Aduhai sayang, gadis Melaka, makin dipandang, makin berseri. Mengapa tapai dicampur lagi? Suriram, mengikut petua adat dan pantas. Suriram, mengapa buah dijolok tinggi, sayang? Kerana sudah dimiliki orang. Suriram, suriram, ram, ram, suriram di atas kota. Aduhai sayang, gadis Melaka, jelita. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Wah, Raja di Bangla. Apa khabar tu? Khabar baik, Datuk. Anak siapa yang jalan di situ? Anak Fatih Tun Fatimah tu. Ya.
Sekarang baru hamba tahu rupanya Datuk ada mempunyai anak perawan yang cantik. Tatik tak mau jadi ayam betina, Tengku. Bertelur sebutir rios kampung. Alangkah baiknya kalau Datuk persembahkan kepada Sultan. Sebab Sultan pun belum ada mempunyai permaisuri. Takkan anak Pipit boleh berkawan dengan Enggang, Tengku? Mengapa pula Datuk cakap begitu? Kalau dah Pipit, biarlah Pipit jua lawannya. Datuk, Datuk. Suntuk betul pahaman Datuk. Kalau hamba tak usahkan berkawan dengan Enggang, kalau boleh dengan Gurda pun hamba mahu. Keragaman manusia berlainan, Tengku. Sebab itulah Tuhan menjadikan manusia rambut sama hitam, tetapi hati berlainan. Benar, Datuk. Tetapi sebaliknya, persembahkanlah kepada Sultan. Sebenarnya, Manelia, anak hamba itu telah ditunangkan dengan Tun Ali, anak Sri Naradiraja. Dan hari perkawinannya pun tak lama lagi. Sayang seribu kali sayang, Datuk menatakan Intan dengan Temaga. Itu semua sudah takdir, Tengku. Tak dapat dibantah lagi. Kalau begitu, biarlah hamba pulang dulu, Tok. Kenapa nak lekas pulang, Tengku? Hamba ada kerja. Kalau Datuk buat hari perkahwinan esok, janganlah lupakan Sultan. Takkanlah Fatih lupakan Sultan. Bukankah dia yang dipertuan kita? Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan masuk sebarang masuk kalau tidak dengan syaratnya.
bukan datang sebarang datang berisi dengan beratnya. Bukan datang sebarang datang berisi dengan syaratnya. Bawa sini syaratnya. Ada, jangan susah. Hai ringan aja di darat. Buka dulu tengok. Hai senti temapa. Anda jangan susah, wak, jangan susah. Terima, wak. Bawa anak, wak. Marilah anak-anak semua. Siapa yang sudi mengecikkan tepung tawa kepada pengantin kita ni? Mulakanlah menari. Bersanding dua sejoli, amalan
Rupa-rupanya Datuk Bendahara ada mempunyai anak perawan yang baik paras. Patutnya Datuk Bendahara mesti mempersembahkan anak perawannya kepada tuanku. Ayahanda sudah kebukakan kepada Datuk Bendahara dahulu, tetapi Datuk Bendahara tidak menerima. Sungguh tak baik perangai Datuk Bendahara itu. Sudahlah, mari kita pulang. Ampun tuanku, mengapa lekas hendak berangkat? Santapan sedang disediakan. Tak payah Datuk Bendahara, dia sudah kenyang dengan pemandangan-pemandangan di sini. Rera, berhenti di sini sebentar. Kamu orang semua, dengan perintah Tuan Nakhoda, kita berehat di sini sebentar. Tapi ingat, mesti jaga baik nama bangsa Portugis. Ingat? Berehat semua. Marilah kita bersukaria.
Tuan Nakhoda. Ah, Datuk Manalia. Apa khabar? Oh, baik. Ada berita baik? Tentu. Besok sajalah kita jumpa Datuk Bendahara. Mengapa tidak malam ini? Besok sajalah, Tuan Nakhoda. Bang. Mengapa Ma datang ke sini? Ma datang ni membawa nasi lemak dan kuih-kuih sedikit untuk Abang. Ha. Kenapa tak suruh saja budak-budak antar? Budak-budak semua dah pergi ke laut, Bang. Oh. Kalau dah begitu, marilah kita makan. Astana! Woi! Berhenti dulu, mari kita makan. Makan dululah. Hamba dah bawa bekal dah. Baiklah. Nampak berdua ni dah baik dah. Begitulah. Alamak anda ni, pandai-pandai menggiat orang lah. Amba dulu begitu juga Tuan Fatimah. Mula-mula malu. Kemudian tak malu lagi. Merepek ajalah mak anda ni. Kalau ia pun, apa salahnya? Patah kata orang tua, pisang sikat masak sebelanga. Hidup sepakat, kerjalah sama-sama. Cucuk, cucuk, Tuan Fatimah, Tuan Ali. Sama cantik, sama berani, berani. Apa kata aku sama cantik, sama cucuk. Sama berani, sama berani, berani. Apa? Berani, berani, berani. Apa? Cucuk. Kata? Cucuk, sama cantik, sama berani. Pangat tua, tak ada gigi. Tak gigi, gigi. Apa? Kenapa Mak Anwar tak kahwin? Tak kahwin, tak kahwin. Aku tunggu kau, tunggu kau, tunggu kau. Apa? Kalau begitu, marilah kita kahwin. Kahwin, 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 kahwin. 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 Kahwin. Sudahlah, benar Mak Andam ni. Benar. Kahwin, kahwin, kahwin. Kahwin, kahwin, kahwin. Kahwin, kahwin, kahwin. Ada satu bangsa lain datang. Hah? Bangsa Ambo pula ni? Taklah. Ambo pun tak tahu, Tuan Ali. Aduh, dilah. Mari kita makan. Silakanlah. Ambo pun nak balik dulu. Baiklah. Bangsa datang daripada atas angin dah. Bangsa apa dah? Mana aku tahu mereka bersama dengan Datuk Mandalia. Mari kawan-kawan semua, mari kita pergi tengok. Mari! Ber, orang apa agaknya? Entahlah, nampaknya macam Bengali. Itulah menggali putih. Oh. Kalau menggali putih, kenapa dia yang hitam? Dia ada berjemur di laut. Aku mana? Percaya kau. Marilah kita pergi tengok. Ayah. Oh, saudara. Saudara, jangan buat begitu. Tak baik. Balik. Balik, pergi, balik. Pergi. Haa, begitu. Lauren, Hela, kau dan kau ikut aku pergi rumah Datuk Bendahara. Yang lain boleh bersiar-siar, tetapi ingat jangan mengusik orang-orang. Oh, Tuan Ali. Datuk ada di rumah? Ada, Datuk Mendelik. Aku dah lupis nak jumpa. Silakan, naik. Baiklah. Dan kau semua tunggu di sini. Baik. Siapa yang datang dengan Mandeliar dan Tun Ali itu, Serinara? Entahlah, Bang. Datuk, ini Nakhoda Lopez, ketua orang Portugis nak jumpa Datuk.
Silakan duduk. Datuk Manelia, mengapa Datuk tak menyuruh dia muka kasut? Hasan, tak baik cakap begitu di depan tetamu. Apa hajat tuan hamba datang? Hajat hamba besar, Datuk. Tetapi hamba minta maaf kerana hamba tidak membuka kasut. Tak mengapa, Nahda Lopez. Sebenarnya, apa hajat tuan hamba? Hamba orang-orang Portugis ingin hendak berniaga di dalam negeri Melaka yang masyhur ini. Boleh, apa salahnya? Tetapi terpaksa hamba menyembahkan kepada Sultan terlebih dahulu. Bagus, Datuk. Bagus. Hamba harap Datuk sembahkan kepada Sultan. Mudah-mudahan berjaya maksud hamba. Kalau maksud bersih dan suci, mudah-mudahan berjaya, Nahoda Lopez. Datuk, hamba ada hajat sedikit. Terimalah hadiah hamba dengan tidak seperti ini. Nampaknya orang Portugis ini sudah melebihi batasan, ayah. Hasan, jangan menonjolkan bongkak di hadapan tetamu. Sudah adatnya begitu, apa kita nak buat? Tapi sudah melebihi, ayah. Tadi dia naik ke rumah tidak muka kasut. Sekarang berani pula dia megang kepala ayah. Mantap lah, Yusuf. Cis! Lain padang, lain belalangnya. Lain bangsa, lain adatnya. Sudah, Tun Hasan. Pergi ke sana. Sri Nara, tunjukkan puan ini kepada Tuan Nahoda. Sila makan sirih. Hamba tak biasa makan sirih, Datuk. Ini adat kami orang Melayu. Cuba-cubalah, Nahoda Lopez. Sila makan. Pedas, Datuk. Pedas tapi sedap. Itu tanda kita bersahabat. Baiklah, Datuk. Saya minta diri pulang kerana banyak kerja lagi. Baik. Orang apa itu, Tun Fatimah? Orang apa sekalipun, apa nak ditakutkan? Berilah. Wah, bukan main cantik lagi. Nak ke mana semua ni? Tuan hamba tak ada hak bertanya. Bukan begitu. Kalau tuan hamba semua ada ke lapangan, jemputlah ke tempat hamba. Hamba nanti akan hadiahkan barang-barang permata. Jangan biadab. Hamba gadis-gadis Melayu tidak gelojoh dengan permata-permata itu. Jangan mudah marah. Tak baik. Rera! Rera! Jaga marah sedikit. Jangan ganggu anak gadis orang tidak baik. Maafkan hamba. Rera! Ingat, ini tempat orang tahu. Tapi gadis Melayu cukup cantik, Nahoda. Cantik dan cantik bukan kau punya pasal. Kita datang ke Melaka bukan kerana perempuan. Kerana berniaga, faham? Faham, Nahoda. Lain kali jika kau melakukan perbuatan yang semacam ini, aku pajung dengan pedang ini. Sudah. Mari semua. Betul. Nampaknya tuan hamba masih belum paham jua tentang adat Melayu. Bukan hamba yang patut kamu sembah. Hamba bukan sultan. Maafkanlah hamba, Datuk. Ha, lain kali jangan dibuat lagi, Mandalia. Ingat tu, Mandalia. Biar mati anak, jangan mati adat. Keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan. Datuk Bendahara Tun Mutahir, adakah apa-apa pengaduan yang Datuk bawa? Ampun, Tuanku. Orang-orang Portugis meminta patik mempersembahkan kepada Tuanku. Yaitu, mereka hendak membuat perniagaan di Melaka ini. Bagaimana fikiran Datuk-Datuk sekalian? Ampun, Tuanku.
pada pikiran Patik tak usah dibenarkan sebab perangai mereka itu jahat-jahat belaka. Bagaimana kamu tahu ini semua, Mendelia? Patik Ketua Sabah Anda, tuanku. Patik tahu segala-galanya. Kalau mereka jahat, mengapa Datuk Mendeliar membawa mereka berjumpa hamba? Mereka jahat kepada orang-orang yang di bawah, tetapi kepada Datuk mereka baik. Sebab itulah mereka menghadiahkan Datuk Rantamas. Apa benarkah perkataan Mendeliar itu, Datuk Bendahara? Tentang orang-orang Portugis menghadiahkan patik kalung emas, memang benar, tuanku. Tetapi tentang kejahatan orang-orang Portugis, patik belum nampak mereka membuat jahat lagi, tuanku. Kalau demikian, benarkanlah mereka berniaga di Melaka ini, Datuk. Dengan adanya kedatangan mereka, dapatlah kita berkenalan di antara satu bangsa dengan satu bangsa. Baik, tuanku. Titah dijunjung. Kamu, Mendelia. Tuanku. Sebagai ketua Shah Bandar, kamu harus memberi nasihat-nasihat yang berguna kepada orang-orang Portugis. Menjunjung titah, tuanku. Bersulia, Datuk-Datuk sekalian. Anom berani? Cuba tengok bagaimana nak mengelak. Nah, tumbuk. Jaga. Ini ada dua caranya. Begini pun boleh. Begini pun dia jatuh. Bagaimana dia jatuh? Nah. Faham? Faham. Sekarang tuan hamba berdua balik ke rumah ambil kerambit. Baiklah. Bangun, Lela. Sakit? Tak. Sekarang kita mula lagi, ya. Ah, cantik sungguh. Jangan ganggu hamba. Tak ada, hamba tak ganggu. Tolong, Jangan menjerit. Nanti hamba hadiahkan kalung dia. Biarlah. Nanti hamba tikam keris ini. Jangan. Tepiskan. Sekarang hamba menikam, Lela Sari mengelak, ya? Sedia. Tolong! Suara siapa itu, Lela? Hamba tak tahu. Mari kita pergi. Kamu semua coba nak mencemarkan gadis-gadis Melayu, ya? Tidak, hamba tidak mencemarkan gadis-gadis Melayu. Hamba cuma nak berikan hadiah. Ambillah. Ini hadiah. Tuan Fatimah, cepat hamba. Pergi dari sini. Jangan, jangan. Pergi kamu semua dari sini. Pergi. Pergi. Mari kita semua balik. Pereira! Pereira! Tuan hamba semua nak ke mana ni? Jalan-jalan, Tok. Datuk Mandalia, bolehkah Datuk Mandalia menolong hamba? Pertolongan apakah yang tuan hamba maksudkan? Begini, Datuk. Hamba cukup asyik dengan Tuan Fatimah. Kalau Datuk boleh melarikan dia, hamba akan beri hadiah. Itu jangan susah, Pereira. Jangan susah. Hamba sedia menolongnya. Tapi bagaimana pula dengan suaminya, Tuan Ali? Suaminya tolak belakang. Hamba bukan nakkan suaminya. Yang hamba nakkan, Tuan Fatimah. Itu betul, Pereira. Tapi suaminya handal bermain senjata. Nanti tuan hamba semua binasa. Hamba pun handal juga, Datuk. Perkara itu, Datuk, jangan khawatirkan. Tolonglah hamba, Datuk. Kalau begitu, biarlah hamba cuba-cuba menolong. Mudah-mudahan berjaya. Terima kasih, Datuk. Bagus, Datuk. Terima kasih. Pereira, hamba nak pulang. Sebab Pedro Lopez de Esquira akan datang ke rumah hamba. Baik, Datuk. Oh, Datuk. Oh,
Oh, Naku dah lupis. Apa aja datang? Hamba datang tak jumpa Datuk? Silakan naik, Pak. Terima kasih. Silakan duduk, Naku dah. Terima kasih. Apa hajat Naku dah lupis datang? Bagaimana, Datuk? Permohonan hamba hendak berniaga di dalam negeri Melaka ini. Adakah dapat kebenaran dari Sultan? Kerana desakan daripada hamba lah, maka Sultan telah meluluskan permintaan tuan hamba itu. Hamba berharap kepada bendahara. Rupa-rupanya Datuk Mandaliar yang menolong. Kepada bendahara, tak usah diharap-harapkan, Nahuda. Sebab dia itu pandai bermuka-muka. Hamba tak sangka bendahara demikian. Tetapi sudahlah. Hamba kemarin hendak berniaga. Sekarang sudah berhasil. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Bila agaknya Nahkuda memulakan perniagaan di Melaka ni? Cepat mungkin. Tetapi hamba akan pulang ke Portugal dahulu. Nah, ini hadiah. Terima kasih, Nahkuda. Terima kasih. Satu, bawa air kemari. Jangan bersusah payah, Datuk. Hamba akan pulang sekarang. Nanti dulu, Nahkuda. Tak payah. Air dulu. Selamat. Sari, Sari, Tun Fatima. Mari. Semenjak tamban diganti tubuh, buah keras menjadi berangan. Semenjak tapan diganti tubuh, buah keras menjadi berangan. Semenjak bulan jatuh keribu, merpati terbang berpasang-pasangan. Semenjak bulan jatuh keribu, merpati terbang berpasang-pasangan. Baik-baik berjalan malam, salah takut bawalah teman. Baik-baik berjalan malam, kalau takut bawalah teman. Memang sudah kehendak alam, burung terbang memang berkawan. Memang sudah kehendak alam, burung terbang memang berkawan. Kapal belayar diangkat sau, sau digantung terayun-rayu. Kapal belayar diangkat sau, sau digantung terayun-rayu. Sudahlah terang lagi bersuluh, kalau dah tahu ngapa berpantun. Sudahlah terang lagi bersuluh, kalau dah tahu janganlah bilang orang. Kalau pergi ke Teluk Sengah, jangan lupa membawa raga. Kalau pergi ke Teluk Sengah, jangan lupa membawa raga. Jangan diusik, janganlah dihias. Nanti tuan begitu juga. Jangan diusik, janganlah dihias. Nanti tuan begitu juga. Tidak, hamba semua tidak mengganggu. Kalau tidak mengganggu, mengapa kamu semua datang kemari? Apa salahkah hamba semua bersiap-siap datang kemari? Tidak pula cakapnya. Apa yang itu Hasan? Mengapa mereka? Sabar, sabar. Tun Hasan, jangan buat begini tak baik. Mereka semua sudah melebihi daripada batas standar Tuan Meneliah. Sudahlah, bukankah mereka itu semua tetamu kita? Kalau sudah melebihi, perlu apa kepada tetamu, Datuk? Kali ini maafkan mereka, Tun Hasan.
Ha, kamu orang petugasnya hamba begini sekali. Pergi kamu pulang. Berok. Baik, Tuan Hasan. Mari, mari semua. Ayahanda Beta Raja di Baru. Katanya, orang-orang Portugis mabuk di Pekan Pesara. Apa benarkah begitu, Ayahanda? Ayahanda kurang presa, Ananda. Ampun, Tuan. Datuk Mandalia mohon menghadap. Persilakan dia menghadap. Ha, Datuk Mandalia. Adakah apa-apa perkhabaran yang baik Datuk bawa? Dan bagaimana dengan perkawalan kita di Pelabuhan Melaka? Ada baik, Datuk? Ampun, Tuanku. Perkawalan di Pelabuhan Melaka semuanya baik dan banyak dagang santri yang datang berniaga, Tuanku. Tetapi... Tetapi apa, Datuk Mandalia? Cuba Datuk terangkan kepada beta. Nampaknya, orang-orang Portugis membuat kacau, Tuanku. Ha? Apa yang mereka dah lakukan? Ampun, Tuanku. Mereka mengganggu Tun Fatimah dan rakan-rakannya. Mengganggu Tun Fatimah? Datuk Mandalia, Tuanku. Sebelum perkara yang tidak diingini berlaku, kita harap Datuk berilah nasihat-nasihat yang berguna kepada mereka. Kita dijunjung, Tuanku. Ampun, Tuanku. Ada apa, Tuanku? Nampaknya Datuk Bendahara dengan anak buahnya datang menghadap. Datuk Mandalia, sila berehat. Ampun, Tuan. Ha, Datuk Bendahara. Adakah apa-apa perkhabaran yang tidak baik? Benarkah Tun Fatimah diganggu oleh orang-orang Portugis? Benar, Tuanku. Memang orang-orang Portugis itu mengaibkan Pati. Ampun, Tuanku. Bukankah Pati telah sembahkan dahulu tentang keadaan orang-orang Portugis itu? Jika demikian, jangan dibenarkan mereka tinggal di Melaka ini, Datuk. Baik, Tuan. Silakan berehat, Datuk. Kiranya izin ke bawah Duli, Pati bermohon diri. Silakan. Bermohon, Pati. Sudah datang Datuk Mandalia? Belum, Nakoda. Itu berdatang, Nakoda. Datuk? Sudah lama Nakoda menunggu? Tidak. Apa hajat Datuk hendak berjumpa dengan hamba? Sultan telah perintahkan bendahara untuk memerangi orang-orang tuan hamba. Hah? Apakah kesalahan yang orang-orang hamba lakukan? Orang-orang tuan hamba tidak bersalah. Ini semua fitnah dari bendahara. Tetapi, hamba semua tidak bersalah. Datuk! Ha, ada apa, Kitol? Bendahara dan anak buahnya bersedia hendak memerangi orang-orang Portugis. Bagaimana tuan hamba tahu perkara ini, Kitol? Hamba sendiri telah menyaksikan baru sebentar tadi. Lebih baik tuan hamba semua bersedia. Hamba kemari semua bukan hendak bergaduh, tetapi hendak berniaga. Souza, Gomez, panggil Pereira dan orang kita pulang. You.
nak Tun Fatimah lari. Oh, kau nak kata Tun Fatimah ya? Ya. Soriano! Apa salah ni? Aku nak datang Tun Fatimah untuk kau. Bagus! Oh, dia datang sini, aku beri hadiah. Ikat dia kamu, berani ya, ikat dia. Berikan dia, ikat dia situ. Stop! Ada apa tu mereka? Tuan musuh gaduh dengan orang-orang petugis. Orang petugis! Ali, bawa orang lagi cadang sama orang lagi. Pergi tengok. Baik, 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 baik semua! Terus mana? Tepi. Rani ambil tepi. Lepas dengan aku. Mari kita lawan satu sama satu. Dia tak kau lawan. Kenapa Tuan Hamba ikat tumbuh susia? Pasal dia bersalah? Lebih baik dilepaskan sebelum orang-orang hamba mengamuk. Hamba mereka! Baiklah, Nakhuda. Biarlah hamba pulang dahulu. Silakan. Nakhuda! 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 Ada apa? Ada apa di Susa? Rosario? Ada apa? Parilah. Parilah mati, Nakhuda. Mati? Apa pasal? Orang-orang Datuk Bendara membunuhnya. Dan banyak lagi orang-orang kita mati. Apa ini, Datuk Mandalir? Apa kesalahan orang-orang hamba semua? Bukan dah hamba katakan, benarlah kata Kicol tadi. Datuk, hamba akan balik ke gua. Hamba tidak puas hati dengan perbuatan orang-orang Melaka. Hamba semua akan datang menyerang negeri ini. Kalau orang-orang petugis datang menyerang Melaka, hamba sedia menolong. Bagus. Datuklah sahabat hamba. Sekarang, hamba semua akan balik ke gua. Selamat tinggal, Datuk. Selamat jalan, Tuan Khuda. Selamat tinggal. Mari. Datuk, Datuk. Ah. Datuk, Kedi Miniam ini dihubungkan oleh Tun Hasan Temenggung, Datuk. Pasal apa? Tun Hasan merentang tali. Kata dia, Kedi Meniam terlepas pada tali itu. Padahal tidak. Tak patut Tun Hasan buat begitu. Memang tidak patut, Datuk. Kedai anak buah Nina Suraduana tidak dirubuhnya. Aku mesti jumpa Nina Suraduana. Sudah tentu anak buahnya memberi suap kepada Tun Hasan Temenggung. Nina Suraduana. Mari jap. Apa hajat Datuk memanggil hamba? Mengapakah kedai Tuan hamba tak dirubuhkan oleh Tun Hasan Temenggung? Sungguh pun dia mentang tali di kedai hamba. Tapi kedai hamba tidak terlepas daripada tali itu. Mana boleh? Kerana Tuan hamba memberi wang kepadanya, bukan? Sebab itulah kedai Tuan hamba tak dirubuhkan. Dan kedai anak buah hamba dirubuhnya. Jangan cakap begitu, Datuk.
kalau tak percaya, marilah kita berjumpa Datuk Bendahara. Mari, silakan. Datuk. Ah, Mandeliar. Apa hajat tuan hamba ni? Datuk, hamba perlu minta Datuk menyelesaikan perkara hamba dengan Nina Sirodwana ini. Bukankah hari telah hampir maghrib? Tak bolehkah tuan hamba besok saja datang? Baik, Tok. Baik. Hamba minta diri. Datuk, Nina Sirodwana datang, Datuk. Mana dia? Tu. Baik. Ah, Nena, jemput kemari. Jemput dulu. Apa hajat Nina datang malam-malam buta ni? Memang besar hajat hamba, Datuk. Apa dia? Nampaknya Datuk Mendelia sangat benci pada hamba. Kenapa Nina cakap begitu? Tengoklah. Tidak satu pasal, satu pasal dia mencari kesalahan hamba. Pasal apa? Dulu pasal lain. Sekarang pasal kedai pula. Dia menuduh hamba memberi suap kepada Tun Hasan Temenggung. Tuan hamba bukan tak tahu perangai Datuk Mandeliar tu. Sebenarnya, hamba tidak memberi apa-apa pun pada Tun Hasan. Sudahlah, Nina. Tahulah hamba menyelesaikannya. Kalau begitu, biarlah hamba pulang dahulu. Lekas benang nak pulang? Hamba banyak kerja, Datuk. Dan ini hadiah hamba. Mengapa pula Nina memberi hadiah ini? Ini hajat hamba, Datuk. Haraplah terima hadiah hamba 10 kati emas. Mengapa pula Nina bersusah payah ni? Ini perkara kecil saja, Datuk. Sekarang biarlah hamba pulang. Baik. Terima kasih banyak, Nina. Nina Sirodwana telah berbicara dengan Datuk Mendahara dan dia telah memberi 10 kati emas pada Mendahara kerana dia hendak mengerjakan Datuk. Benar perkataan kau ini, Kitul? Benar, Datuk. Kaulah sahabat aku, Kitul, dan aku hapuskan hutangmu yang sekati emas itu. Terima kasih, Datuk. Sekarang pergilah kau pulang, Kitul. Baik. Sekarang aku mesti kasih tahu Laksamana Khoja Hasan. Kemanakah garangannya Datuk Bendahara tidak hadir? Ampun, Tuan. Datuk Laksamana. Apakah gerangannya maka Datuk datang dari pintu sebelah sana? Adakah apa-apa kabaran baik yang Datuk bawa? Ampun, Tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik harap diampun. Nampaknya Datuk Bendahara bersultan di mata, beraja di hati. Apakah arti perkataan Datuk Osman ini? Ampun, Tuanku. Digantung patik tinggi, dibakar patik hangus. Nampaknya Datuk Mendahara cuba nak merampas kerajaan Melaka. Benarkah persembahan Datuk Osman ini? Benar, Tuanku. Bendahara telah menempa cerik emas dan kaos emas kasatnya nak naik raja di dalam negeri Melaka ini. Ampun, Tuanku. Oh. Datuk Bendahara nak menderhaka kepada sultannya, ya? Beta mesti mengambil keputusan. Beta mesti menjatuhkan hukuman ke atasnya. Sebelum Kekanda melakukan sesuatu apa, hendaklah diselidiki lebih dahulu. Cis! Kau pula nak mengajar aku, Zainal, ha? Bukankah aku Sultan Melaka? Nyang kau dari sini! Tuan Sri Raja, Indra Segara. Ampun, Tuan. Pergi kamu berdua. Habiskan riwayat Datuk Bendahara.
pejana itu. Saya tekan pulang itu sekarang juga. Kita dijunjung, tuanku. Patutlah Datuk Bendahara tak menyembahkan Tun Fatimah kepada beta. Rupa-rupa begini keadaannya, ya. Ya. Sekarang baru puas hati beta. Assalamualaikum Datuk Sri Narayana. Adakah jangan Datuk Bendahara? Ada di dalam, baru lepas sembahyang. Abang Mutahir. Tun Surah Diraja. Hamba Datuk. Kepada siapakah gerangannya yang dimaksudkan ini? Maafkan hamba, Datuk. Bahwa takdir Allah Ta'ala sudah datang kepada Datuk. Hamba dititahkan bunuh. Barang yang telah berlaku dengan kehendak Allah, hamba relalah. Tidak, ayah. Selagi ada benih ayah, Hasan tidak benarkan sesiapa pun melakukan kidaman kepada ayah. Hasan! Jangan cuba menggalang titah Sultan. Titah yang zalim memang patut digalang, ayah. Anak Melayu tidak pernah derhaka, Ali. Tetapi kepada Sultan yang zalim memang patut kita derhaka, ayah. Sultan buat begini ialah berkenakan mas-mas ayah. Biasan buang semua mas-mas itu. Jangan, Hasan. Mungkin Sultan berkehendakkan emas-emas kita itu. Kalau tidak, apa dosa kita maka hendak dibunuhnya? Memang benar, Subang. Memang benar. Tun Surah, jalankanlah hukuman Sultan yang maha adil itu. Tidak! Tidak! Hamba tidak benarkan Tun Surah melakukan hukuman itu. Ayah. Sabar. Dan mengucaplah anakku. Telah sampai hukum Allah pada ayahnya. Sila, Tun Surah. Bukan Datuk saja yang dihukum. Bahkan anak buah Datuk juga dititah Sultan untuk dihukum. Baiklah. Titah Sultan jangan diperingat-ringankan. Silalah semuanya ke tempat hukuman. Datuk, sekarang sudah sampai pada tempatnya. Surah Diraja, jalankanlah titah Sultan. Kalau begitu, silalah berlutut. Maafkan hamba, Datuk. Sebab hamba perbuat begini ialah menjalankan titah perintah Sultan. Silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Datuk Sri Naradiraja, sekarang sampailah sudah giliran datuk. Inilah Datuk Sri. Kewajiban hamba. Kalau Zunzura berdegil juga, hamba akan ngamuk. Fatimah, jangan cuba melanggar titah Sultan. Tidak, Bang. Mata sanggup melihat kaum keluarga serta suami Mak dibunuh di hadapan mata. Biarlah Mak mati dulu. Mengucaplah, Mak. Mengucaplah. Janganlah dihalangkan pekerjaan Zunzura ini. Benar perkataan Tuan Ali itu, Tuan Fatimah. Sungguh kejam Tuan hamba, Tuan Surah. Fatimah, ingatlah wasiat ayah. Tuan Surah, jangan dibunuh semuanya. Tinggalkan benihnya. Fatih menjalankan titah Sultan Tengku. Beta tidak mau dengar ini semuanya. Pergi dari sini, Fatih. Pengawal, angkat segala mayat-mayat ini. Tuan Fatimah, bersabarlah. Tuan Fatimah. Marilah kita pulang. Makan dulu. Nasi pun dah siap. Kalau sudah siap, pergilah Tuan hamba makan dulu. Tidak ke Tuan merasa lapar? Dari semalam malam tak makan. Marilah. Hamba tak selera nak makan. Pergilah Lela Sari makan dulu. Haji Zainal datang pun. Mana? Tuh. Apa buat Tuan hamba duduk sini, Tuan Fatimah? Sabarlah. Janganlah hiturkan perasaan hati. Segala perkara yang telah berlaku itu, semuanya kehendak Tuhan. Bagaimana Pati nak bersabar, Tengku? Ayah dan suami serta kaum keluarga Pati dibunuh Sultan. Apakah kesalahan mereka? Mungkin ada sebabnya Sultan berbuat demikian, Pati. Sabarlah. Tengku! Tunggu pun ada di sini. Kamu tak ada hak bertanya. Mari hambarkan. Fatimah, nanti malam beta datang. Ampun tuanku. Hmm.
Ada perkara apa yang kau bawa, Hambarkan? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Patik harap diampun. Nampaknya Raja Zainal cuba nak memikat Tun Fatimah. Hah? Zainal cuba nak memikat Tun Fatimah? Benar tuanku, kalau Patik berdusta, sila tanya Datuk Mudaliar. Apa benar Mudaliar? Benar tuanku. Zainal, tak sudah-sudahnya nak mengusik anak isteri orang. Zainal cuba nak menyunting bunga idaman beta ya. Cis! Dia sia beta menjadi sultan di dalam negeri Melaka ini. Siapa di antara kamu yang berani menghabiskan riwayat Zainal? Siapa? Saga! Mengapa kamu semua membisu? Cakap! Tak ada seorang pun yang berani. Semua pengecut! Kamu hambarkan. Kemari. Tuanku. Sini, sini, sini. Datuk Laksamana, tuan, serta semua pegawai-pegawai sekalian, beta mahu semua orang tunggu di sini sampai beta datang. Mengerti? Kalau tak salah, itu Raja Zainal, Tun Fatimah. Mana? Itu? Kemana Tun Fatimah nak pergi beramai-ramai ni? Patik semua nak ke rumah Tun Besustia sekejap, Tengku. Beta datang ni nak ke rumah Tun Fatimah. Iya tak iya. Patik pun terlupa. Apa hajat Tengku nak berjumpa dengan Patik? Tak manis bicara di sini, Fatimah. Marilah kita ke sana sekejap. Tuan hamba semua, pergilah dulu. Hamba nak berbicara dengan Tengku Zainal sebentar. Silakan. Tangkap dia! Jangan aman! Rupanya begini keadaan Tengku, ya? Diam! Berani kau menegur aku yang Barkat? Memang berani kerana Patih membawa Tita Sultan. Tangkap dia! Lebih baik Tengku menyerah. Tis! Biar melayang nyawa aku, Barkat. Tidak aku menyerah kalah. Ah, terima bagian Tengku. Bangun, Barkat. Ini Raja Zainal lah. Ini Raja Zainal. Aku peduli apa Raja Zainal. Tangkap Tun Fatimah. Tun Fatimah. Jangan rapat. Berani Tun Fatimah bunuh pengawal sultan dia. Lebih baik tuan hamba menyerah. Selagi Tun Fatimah berbuntikan bendahara, sekalipun dagingku dicincang lumat, namun menyerah tidak sekali. Pengawal, tangkap Tun Fatimah. Jangan rapat. Bawa semuanya. Ayahanda, tuanku, sudahkah Hambarkat datang? Itu pun dia, Hambarkat mengadap. Ampun Patik tuanku. Tun Fatimah,
Sebab itulah beta tak ada selera nak santap. Rupa-rupanya tempat Timah datang ke istana beta. Ha, Berka, bagaimana dengan Raja Zainal? Ampun tuanku, kewajiban Patik terhadap Raja Zainal telah selesai. Dan inilah tempat Timah Patik persembahkan kepada tuanku. Siapa si Berka? Kamulah Panglima Harapan. Silakan berkat. Ah, Tun Fatimah. Beto menyuruh membawa Tun Fatimah ke istana Beto ini. Bukanlah sebagai seorang yang bersalah. Tidak, Tun Fatimah. Tetapi, Beto berhajat nak menjadikan Tun Fatimah permaisuri Melaka. Bersalah dirusakkan lagi hati Patik kakku. Jadi permaisuri Melaka tak mau. Hai Fatimah, Fatimah. Patik tidak layak menjadi permaisuri Melaka, tuanku. Oh, jangan cakap begitu, Tun Fatimah. Karena layaklah, maka beta bersusah payah menyuruh Barkat menyebut Tun Fatimah ke mana. Tidak, tuanku. Tidak. Siapakah yang mempersilakan Tun Fatimah datang ke sana, Barkat? Ampun, tuanku. Salahkah Patik menghadap kerana tidak menyaksikan sepupu Patik Tun Fatimah bakal menjadi permaisuri Melaka? Tentu tidak salah. Tetapi, adakah Tun Busu bersetuju jika beta jadikan Tun Fatimah permaisuri beta? Kurang tapak tangan, nyeru Patik tak datang. Sudah tentu Patik suka, tuanku. Bagus, Tun Busu, bagus. Mereka akan anugerah tertangkap kepada Tuan Hamba. Tidak! Tidak, tuanku! Tuan Fatimah! Ampun, tuan! Biarlah Patik uruskan perkara ini. Silakan, Tuan Bus. Datuk-datuk sekalian. Tuan. Sila bersurai. Tuan Fatimah, mari kita balik. Ya, Tuan Fatimah. Apa yang tangiskan, Tuan Fatimah? Ikut sajalah ke masuk tadi. Jangan rapat, nanti hamba sikam dengan kerambet ini. Tuan hamba, bukan saudara kepada hamba lagi. Jangan mudah membuat keputusan yang bodoh itu, Fatimah. Tuan hamba cuba nak membujuk hamba kerana gilakan pangkatnya. Pergi dari sini. Hamba tidak niat begitu, Fatimah. Tetapi, ada sebabnya maka hamba membuat begini. Jadi, tidakkah Tuan Busu berpura-pura? Bukankah ini anak buah Datuk Bendahara? Hamba tidak tamak kepada pangkat dan harta kekayaan, Fatimah. Apa benar keberkataan Tun Busu? Cih! Dayus hamba kalau berbelah, kata Sari. Jadi, apakah tujuan Tun Busu? Kematian Datuk Bendahara itu ada bersebab. Kalau hamba sebagai anak buahnya tidak menyiasat, lebih baik hamba keluar dari Melaka ini. Menyiasat? Jadi tuan hamba menyuruh hamba menjadi permaisuri sultan? Ya. Itu adalah pengorbanan suci. Sebab, dengan jalan ini sajalah cita-cita hamba akan berjaya. Hamba masih curiga, Tun Busu. Kalau-kalau hamba dijadikan batu galasan untuk menjayakan cita-cita seseorang. Hamba ialah keturunan darah melalui sejati, Tun Fatimah. Hamba tidak akan berdiam diri kalau kaum keluarga hamba dibunuh dengan tidak bersebab. Maukah tuan hamba bersumpah? Demi Allah, hamba bersumpah. Hamba memaksa Tun Fatimah. Ialah kerana tidak menyiasat segala perkara yang telah berlaku. Kerana pengorbanannya suci, hamba mengikut kemauan Tuan Hamba, Tun Busu Setia. Iya. Mudah-mudahan berjaya segala cita-cita kita. Sekarang, biarlah hamba beredar dulu ya, Tuan Fatimah. Thank you.
sehat sentosa serta berjaya, tambah berjasa, tambah mulia. Patih semua, patih semua hari dan tari. Tari bernama Olai-olai tujuh angkanya. Bagi hiburan ceri baginda serta bermasyuri. Tuan Fatimah mudahan berbahagia dan bijaksana. Sehat sentosa serta berjaya, tambah berjasa, tambah mulia. Tok, Tunku Hamad datang, Tok. Barulah padan Sultan dengan Tun Fatimah. Ini tidak. Datuk Undara sungguh bijak tapi tak pandai memadamkan anaknya. Mengapa Datuk membagi-bagikan perkara yang telah lepas? Padan tak padannya bukan Datuk yang berkaya. Bukan begitu, Tun Busu. Kan disatukan dari dulu. Bukankah baik? Baik tak baik bukan Datuk punya pasal. Mengapa mesti Datuk ambil tahu? Tengku, Patik dengan Sultan, ayahanda Tengku, seperti isi dengan kuku. Segala-galanya Patik mesti ambil tahu. Jadi, segala apa yang berlaku di Melaka ni, tentu Datuk mesti tahu. Bukankah begitu? Itu sudah barang tentu, Tun Busu. Jadi kerja Datuk bukan hanya sebagai pengurusan bandar. Bahkan apa saja jawatan pun di bawah tanggungjawab Datuk agaknya. Tengku, apa yang Patik cakap, Sultan semua mengikut. Kalau begitu, Sultan mentang di Melaka ni berpandukan kepada Datuk lah. Ya. Kerana Sultan telah banyak makan budi hamba. Jadi segala nasihat hamba semua didengarnya. Jika demikian, tak gunalah Negeri Melaka punya bendahara. Kalau bendahara tamak nak merampas takhta kerajaan, memang tak berguna. Kepada siapakah yang Datuk maksudkan? Kepada sesiapa yang tamaklah. Sekarang baru Patik faham, Tengku. Rupa-rupanya, segala apa yang berlaku Negeri Melaka ini, Datuk Madalia yang bertanggungjawab. Memang sudah terang, Tuan Busu Setia. Jadi sia-sia ayahanda Peter menjadi Sultan. Jangan dibabitkan dengan Sultan. Nanti Patik persembahkan kepadanya. Kalau Datuk berani, pergilah persembahkan kepadanya. Gentar tak gentar. Ingat Tengku, Sultan mendengar cakap Patik, hitam kata Patik hitamlah, putih kata Patik putih. Loyang! Mari kita beredar Tengku, tak guna dengan Datuk ni. Mari, saya dengar. Hei Tun Busu, ini Datuk Mandelia lah. Baru dapat pangkat dari Sultan, hidung sudah tinggi. Aku mesti persembahkan kepada Sultan. Aku mesti persembahkan kepada Sultan. Tul, nampaknya anak buah bendahara besar kepala, Tul. Apa yang kau takutkan, Mutu? Masa Datuk Bendahara hidup belum bolehlah. Ini masa Datuk kita, Datuk Mandelia. Tolong! Tolong! Orang kejaku! Orang kejaku! Eh! Ini apa pasal ni? Apa pasal ni? Apa pasal kejap ni? Pasal cikgu kejaku! Oh, dia pada ujung kumpulan kuat ya? Bukankah dia ambil tak buang tu pada dia? Aku boleh apa? Bukan, Mutu! Hei, hei, hei. Sudah, apa asal kamu semua gaduh ni? Ampun Tengku, pasal dia jahat Tengku. Apakah kesalahan yang telah dilakukannya? Pasal dia mukul anak buah Datuk Mandelia Tengku. Tidak Tengku, dia tidak bisa pati Tengku. Oh, kau fikir Melaka ini Datuk Mandelia yang punya ya? Hah? Pergi semua dari sini.
Ayahanda Beta Raja Dibaro. Nampaknya negeri Melaka ini belum ada mempunyai datuk bendahara. Apa kata ayahanda jika anak anda lantik Paduka Tuan, iaitu anak anda Paduka Raja menjadi bendahara? Adakah ayahanda bersetuju? Mulai ananda, pada pikiran ayahanda eloklah itu. Bagaimana orang kaya serta orang besar-besar Beta sekalian, bersetuju? Bersetuju, Tuan. Apa hajat anaknya datang menghadap ayahanda? Ampun ayahanda, nampaknya ayahanda memerintah Melaka ini berpandukan nasihat dari orang lain. Apakah arti perkataan anaknya ini, Ahmad? Sebelum anaknya menjawab, lebih dahulu anaknya hendak bertanya, apakah tugas datuk bendahara? Bendahara sebagai penasihat Beta, tetapi sekarang bendahara belum dilantik lagi. Benar ayahanda, tetapi adakah pernah ayahanda mendengar nasihat bendahara? Cis! Penyembah! Anak dia tak? Berani kau berkata-kata di hadapan Beta begitu, ya Ahmad? Ahmad? Siapa cakap Ahmad? Siapa cakap? Kalau tidak ada angin bertiup, kau tidak akan menggunyai lain, ha? Sia-sia Beta menjadi sultan di Melaka ini. Kau nak perbudak-budakkan Beta, ya Ahmad? Ha? Ampun, tuanku. Bukan begitu niat Tengku Ahmad. Apa yang dipersembahkannya ialah di atas yang hak. Diam! Beta tak mudah yang ini semua. Hingga sekarang, lucurkan jawatan terbusu dan sudahkan riwayatnya. Biarlah! Tuanku, janganlah pisang berbuah dua kali. Segala apa yang hendak dilakukan, siasatlah lebih dahulu. Ya, Ayanda. Raja yang adil itulah yang dikasihi rakyat. Apakah artinya perkataan kamu ini semua? Ha? Apa? Apa? Ha? Ampun, tuanku. Kematian datuk bendahara adalah sebagai tipu muslihat dari seseorang. Mengapa Terbusu berkata demikian? Kerana ayahanda tidak menyelidiki lebih dahulu dan percaya kata-kata orang. Ya, kata-kata yang benar tentu sekali ayahanda percaya. Kalau kata-kata fitnah ayahanda, bagaimana? Mustahil datuk Mendalia nak membuat fitnah. Air tenang jangan disangka tak ada berbuaya, tuanku. Dan barang yang mustahil itulah selalu berlaku. Oh, jadi kamu menyangka Datuk Mendelia yang membuat fitnah? Beta tak percaya! Beta tak percaya! Ini adalah dusta semata-mata! Kalau begitu, siasat tuanku, janganlah mudah tidak percaya. Kalau tuanku sudah selidiki, tidaklah berlaku bermacam-macam perkara. Indra Sekara, tuanku. Pergi panggillah semua nak kerja Hasan. Katakan Beta nak berjumpa. Menyunjung titah pun. Ingat kamu semua. Beta akan siasat perkara ini. Jika Beta dapati perkara ini bukan fitnah, kamu semua akan Beta hukum dengan hukuman seberat. Sudah, pergi bersilai kamu. Tuanku, izinkanlah Patik bersiar-siar di taman sekejap. Silakan, Adida. Pengawal, pergi panggil Lela Sari, Tun Anom dan Dang Rani sekarang juga. Lekas ya. Ada hajat apa Tuan Fatimah memanggil hamba sekalian? Bolehkah hamba pergi bersama Tuan Fatimah? Tak usah. Tuan hamba tunggu saja di sini. Mari kita pergi sekarang juga. Datuk, Datuk! Ha? Kediri Meniam ini dirubuh oleh Tuan Santa Penggong. Pasal apa? Thank you.
mesti bunuh dia. Kita mesti bunuh Tun Busung. Datuk! Datuk! Siapa itu? Hamba, Tun Sura, Sultan memanggil. Datuk! Apa ini? Apa tak salah? Kau terima ini dia. Apa tak salah? Ciri emas, kaos emas, rasanya nak merampas kerajaan negeri Melaka ini, ha? Cakap! Ampun tuanku, segala perkara itu Datuk Mandaliar yang memberitahu Patik. Adakala semana menyiasat lebih dahulu? Persembahan Datuk Mandaliar itu adalah benar belaka, tuanku. Betul belum puas hati lagi. Tunggu sesetia. Tuanku. Pergi panggil Datuk Mandaliar sekarang juga. Kita yang beritahu Patik perkara ini, tuanku. Apa ini dah sebenarnya? Dia kata dia. Yang mana satu betul? Tunggu sesetia. Tuanku. Pergi panggil Ketol. Menyujung kita. Ini dia Ketol, tuanku. Siapakah kamu, wahai orang muda tinggi sekawan? Siapa kamu? Ampun, tuanku. Patik sekalian ialah anak buah Datuk Bendahara yang mati terbunuh. Baik. Eh, Ketol. Apa benarkah Datuk Bendahara menempah cek emas, kaos emas dan kasarnya nak menaiki raja di Melaka ini? Ha? Ampun, tuanku. Patik tidak menyembahkan perkara itu. Yang Patik saksikan dahulu ialah Nina Suradewana memberi emas 10 kati kepada Mendahara. Itu saja, tuan. Sia-sia mereka jadikan kamu lah. Semana aku jelaskan. Ini semua fitnah. Fitnah belaka. Menyebabkan Datuk Mendahara yang tidak berdosa mati terbunuh. Tunggu sesetia. Bantu. Lu cek saja watan lah semana. Sekarang juga. Halau dia keluar. Halau dia keluar. 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 Tunggu, bawa si Kedul dengan Mandela keluar. Sudah dia dalam aku. Sudah. Sekarang, kan? Hei! Jangan kamu kira. Berani berlaku pada bicara dengan kutamu. Ha? Siapa kamu? Jawab! Jawab, Tiana! Mengapa kau tak mau jawab, ha? Mengapa? Tun Fatimah. Patik Tun Fatimah permaisuri Sultan. Memang Patik biadab, tuanku. Patik rela tuanku menghukumi Patik dan saudara-saudara Patik. Lela Sari dan Dangran. Hukumilah Patik, tuanku. Hukumilah Patik, tuanku. Tidak, Adinda. Tidak. Maafkanlah segala kesalahan. Maafkanlah. Kanda berdosa membunuh ayah Adinda dengan tidak ada sebab.
ya Tuhanku. Kenapakah aku sekejam ini? Kenapakah aku sekejam ini? Tanganku berlumuran dengan darah. Darah yang mengandung hitosu. Hatta tujuh lautan sekalipun tidak akan dapat membasuh dosa. Adineku terpatima. Kami berdosa. Kami berdosa. Bunuhlah kalian. Kalian rela mati di tangan Adi. Bunuhlah kalian. Takkanlah Adinda sekejam itu Kekanda. Tidak ada sesiapa lagi di dunia ini bagai Adinda Kekanda. Melainkan Kekanda seorang suami Adinda. Adinda yatim Kekanda. Adinda yatim piatu Kekanda. Oh. Adinda. Maafkanlah Kekanda. Kekanda yang bersalah Adinda. Kanda. Perkara yang telah berlaku, jangan diulang gaji lagi. Tetapi jadikanlah dia cermin pelajaran. Ingat Kanda, raja yang adil adalah dikasihi rakyat. Silakan. Adinda, silakan.